23. Tetap jualan, tetap jualan. Jangan. Itu. Kalau pasar sepi ekonomi, pasar rasional tapi dimodernkan, direvitalisasi, bagus sekali pasar. Mengukur suatu kelangkaan apapun kebutuhan, 9 kebutuhan berbahan pokok itu dapat merusak tatanan politik dan ekonomi. Makanya kami DPC Papera Kabupaten Wonosobo. Kami DPC Papera Kabupaten Wonosobo. Gerindra pada pemilu 2024. Kami DPC Papera Kabupaten Wonosobo. Kami DPC Papera Kabupaten Wonosobo. Beserta segenap para pedagang pasar. Pelaku UKM. Pedagang rumahan. Supir angkot. Kuli gendong. Kaum buruh. Sekabupaten Wonosobo. Taat dan tunduk pasar Papera dan satu komando terhadap aturan sebagai Presiden Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dipesan oleh Pak Prabowo untuk mengecek kondisi pedagang. Seperti apa masalah transaksi jual beli, masalah ekonomi, masalah pasar, terutama infrastruktur pasar, sistem pasar seperti apa, kita harus cek. Makanya kita turun ke lapangan, kita tidak mau direport oleh anggota ke atas tanpa kita ketahui kondisi di lapangan. Misalnya kita temuan di sini, pedagang sepi segala macam, tidak di aspal, tidak di semen seperti di sebelah sana, ada temuan-temuan lah. Jadi hal ini akan kita laporkan ke Pak Prabowo, kondisi-kondisi ini. Untuk apa Pak Prabowo? Pak Prabowo adalah calon presiden di 2024 agar Pak Prabowo ke depan setelah memimpin ini tahu kondisi pasar. Mungkin saya di bidang pedagang, ada yang di bagian petani dan segala macam. Pak Prabowo jadi memerintahkan anak buahnya untuk turun ke pasar melihat kondisi rakyat. Ke depan dia tahu, oh di Wonosobo ada persoalan A. Di Temanggung ataupun di Solo ada persoalan-persoalan yang terjadi di setiap pasar dan di setiap daerah. Kita laporkan ke Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPC Papera Kabupaten Wonosobo karena belum dilantik. Yang kami hormati, mendampingi pedagang dalam setiap persoalan apapun. Karena ini amanah ini kita berikan berjuang di garda terdepan dalam membela kaum pedagang. Siap. Menangkan Pak Prabowo di Wonosobo. Dampingin pedagang. Kita siap kerja petani dan kita advokasi pedagang. Isi pasar kondisi masyarakat pedagang yang ada di setiap daerah. Temuan saya di sini, laporan